Forsi masuk, lihat B-nya dikosongin, mereka nggak mau fight. B. Dan langsung masuk aja, seperti mereka masuk, sudah tahu Reforsi akan settle in bareng Null Command. Dan kiri. Bermain ya, aman, ya, bermain defensif. Dia ada ulti ya. Pakai ulti kill deh. Nah, bisa counter nih, ulti nih. Iya. Dia ada ulti. Dia ada ulti Brim. Dan juga kita ditek cepat undernya rame, undernya rame. Greenstone ini nih. Mika Ulba dapetin Ryzen, ini adalah alasan yang paling tepat untuk nge-push. Karena udah pasti bakal main jauh. Lockdown dibuka, Mika dapetin satu lagi. Under aja, main under deh. Nice pick. Mika Ulba. Harusnya di dalam set. VS aja seorang diri. Tower, 40. Tower. Nice! Dropnya gue smoke. Putar gue. Nyangkut. Dua set ATMN. Lilo sliding in. Masuk. Dominator. Til. 140. Brimnya 140. Dua ATMN nih. Dua. Ronde ini yang sudah pecah lah. Dan tersisa Ryzen. Nice. Box yaitu Noisy Boy. Bahkan dia gak bersembunyi. Tendangan angle. Rolling Thunder. Akan dikejar. Connect ketiga pemain sekaligus. Tapi untungnya kebuang jauh. Pemain-pemain Dominatus. Balik ya. Mereka balik. Masih bisa survive. Survive doang gak cukup. Gue main arcade seperti ini. Step balik. Banget. Gua ada flash. Bisa memenangkan round demi round untuk mengejar Fatal Tinggalan. Dan sekarang ARF masih mengetahui kalau ini Dominatus gak mungkin rotate. Lilo dapet yang kedua. Ada Blitz. Masih bisa dapet yang ketiga. Blitz itu juga. Di Emen. Dan killnya di-deliver oleh Noisy Boy. Dan dimainin. Satu headshot, dua headshot dari VS. Yang ketiga dicoba dicari, tapi sayangnya dia akan dihimpit dari dua Thunder. Thunder ke kanan. Ini bakal menarik banget. Bro! Ditembusin smoke-nya. Dua lagi. This is not looking good. Nice. 40. Ini ronde yang kelihatan. Iya. Bakal kelihatan konyol banget. Bisa boh. Di replay. Bisa benerin KD ya di sini. Cinda. Lebih dari itu bakal take 100. Nice. Let's go, Nek. Kepaldin memang. Kalau lu adalah Dominatus untuk... Gua kena stun. Menang di... Lilo dong yang lewat. Lilo. Langsung udah dapat. Ada di Emen. Buta gua. Langsung aja gas polo. Buta. Ada satu lagi. PS memang. Satu lagi Emen ya. Kill tapi dua. Lawan dua Ryzen. 1v1. Menyamakan dia. Triple kill. Wizo meskipun kena economical damage. Tapi mereka sekali lagi dapetin angka. Dimajin. Ada nih. Kali ini Sheriff-nya. Di tangan Valdin, mereka akan coba untuk nge-push. Cabut, membuat lengah pemain-pemain ARF. Satu lagi. Jatuh oleh Lilo. Kiri gue. Langsung dilihat dari Valdin. Empat pemain tersisa dari Dominatus dan Ryzen udah ngambil angle yang sangat enak, tapi Lilo dapetin pemain kedua. Menurut gua yaitu Ray Forsi. Menurut gua bukan aja kalah. Untuk dapetin angle ini kecuali Lilo. Dia menembus dari arah belt dan bahkan Ryzen pun sepertinya sedikit terdistract sehingga dia bisa di shutdown oleh Nai. Dan tentu Omen ya udahlah ngambil orb daripada saya. Satu lawan lima, Spectre only. Dan belakangnya udah dijaga Noisy Boy. Killjoy bertemu Killjoy, kepalanya lain. Ya akhirnya kebacar ya orang-orang ini. Hasil di delay down flat. Di slow yang itu. Gua smoke down dulu. Matiin. Gua tapi aja deh, gapapa deh. Masih melakukan satu kill. Nah lu ikut Mika, gua dari kitchen. Lu ikut Mika aja. Masih ditopoin. Mati. Ada Nei. Dari bawah. Kak. Valdin. Dia telo di B. Kak aja. Ayo kak. Dari Lilo yang connect. Nice. Bisa orang aja dah. Nggak ya, bisa orang. Main lagi nih. Itu OP-nya di base lah. Ceritanya dah. Ya. Turret-nya gua plan buat nge-lag gua. Sisi turret yang tidak begitu efektif. Nice. Oh nice lo. Let's go. Let's storm-nya. Dan CT loncat os. Updraft yang dilakukan tapi cuek. Kolap bisa. Ada drone. Kolap. Akan mengusir posisi Valdin yang mencoba bermain pintar dengan updraft yang begitu tinggi tentunya. Mid rame banget. Iya. Entar main sama Lilo ya. Lu sama tadi lama. Dia ada ulti. Ini Mika cuma berharap ada ulti gaje gua anjurin. Bolan. Killjoy. Biar turret ini mati dan gua dapat stun. Stay alive, guys. Oh, itu dia Valdin hilang. Ada turret langsung hunters pun dikeluarkan. Lilo akan coba kembali tapi Vaskalis mendapatkan Ryzen. Komen juga hilang dan Mika kembali tapi sepertinya AFF itu Mika di round ini. Alarm sudah ke-trigger, Nano Swarm dinyalakan, ada shock dan juga akhirnya Lilo shutdown. Ada ulti saya juga. Lumayan ketahan. Ulti saya. Udah tau kabar. Biar harus di ulti siapa ya? Masalahnya. Tuh, Rikon Saji. Kayaknya gak usah dihancurin, ulti gue di atas. Ditancep.
Dan satu pemain ada di backside Omer sendirian. Oh, nice. Teman-temannya dan melihat Nai. Juga ikut di dalam pesta. Satu-satu. Dan akan terkena Hunter's Fury. Dia harus hilang. Ryzen dapat ditanggung. Tuh, gua kena cok. Raster 60. Raster 65. Ran 65. Ran atas gua. Waktu masih ada dan wallbangnya salah. Dan spike ini akan terpasang. Dan post plan langsung mundur semuanya. Bermain di arah 410 turun. Mika akan menaikkan toxic screen ini mungkin main bisa pikaran saya bareng Caki ntar. Poison clock ya. Iya ntar. Keluar di kanan nih. Juga di arah mid. Ngomong Cak. Ayo ntar dua-duanya. Ayo pikir. 2, 3. Dan akan mengandalkan konten. Noise boy. Mendapatkan Ryzen ter-reveal memang posisinya ada di elbow. Kiri. Hilang. Tapi ada snake bite. Cokop coba kalau naik. Dan akan coba di tap, nengoknya ke arah yang salah. VS, nengoknya ke arah yang salah. Dan Noisy Boy ini expect call itu adalah fake defuse. Nice! Akan paling tenang gak sih? Noisy Boy. Apa masih lu? Dan apa masih lu? Bagus. Another round, another map, another plan at all. Dan Omen langsung dihidupin oleh Mika Lulba. Play for C dan Judge. Emang tidak bisa dipisahkan. Lilo dapetin kill. Aduh, lagi. 5 revolusi masih dapetin konsolidasi kill dengan judge-nya. Dan tiba-tiba 1v1. Di garasi. Nice. Map kedua dengan cepat. Katanya mau di main event mau jago. Mendominasi. Dominatus. Dan mengirim mereka keluar di play-off. Jadi gue ngapain? Dan harus berjuang di split 2. Kamu main di sini lo, dia. Gue tinggal sendiri. Prisna harus bertahan selama mungkin. Lilo masih terus. Oh, Komen dulu. Nice. Yeah. Gue recon. Pernah. Gue ada smoke. Gue smoke yang pernah. Smoke. Putar. Gue clear up yang dilakukan oleh si Boy. Gue di wall. Gue sediatu nice mati. Mungkin kuat kill karena sudah terspot posisi pemain. Jatuh. Nice guys. Kuat kill untuk seorang Noisy Boy. Awal maju lo. Gue smoke kaling. Cabut dia harusnya. Gue ngincer plan doang ya. Karena belakang kah? Kayaknya nggak. Gue main backset ya. Oce. Gak usah gue main luar, gue ada ulti. Kita main luar aja, ada ulti Ibris. Ketawan! Lintas lagi megang burung. Dan cabut yuk. Gue ulti aja, delay. Gue ada muli. Iya, gue ada sokot juga. Dekat sini naik, gue tinci. Buka dikit, gak masalah dikit. Gue one way, belum. Ada turret lagi. Para berada dua flash dari Bridge. Wah, anjing dari atas deh. Awisi Boy akan berduel. Masih. Geser. Belum. Oke. Dan bahkan sudah tidak perlu post lane yang gimana. Aus kiri kalian garasi, ayo kita gas ya. Smoke. Reconing. Smoke city. Ada garasi. Garasi atau? Mati. Gue punya flash sih masih. Oke, siap flash lo. Ada push yang melakukan informasi sudah masuk. Patek terus lo. Jadi. Flashing backside. Dari tim Dewa ini akan stay di arah side C. Berarti backside ada tuh. Backside sama CT. Regi yang sudah cukup lumayan. Gue TP default. Bukan push dan itu dia. Third step dari seorang. Backside tuh. Dan Lilo. Mati. Oh my god. Jet bokong. Santai deh. Satu darah. Orang bokong tadi. Keluar belum CT-nya. Belum. Garas. Spears akan coba untuk mendelete. Lilo. Langsung tumbang. Nei bisa mendapatkan trade-nya. Main. Mika dan juga Nei. Nice. Sepuluh. Smoke dulu. Smoke long. Smoke dan apa? Yuk, recon flash default. Turun. Sequence-nya turun. Gravity lo. Sama grab. Lagi datang. Default. Satu lawan satu. Sekaligus penutup map. Mana ada clip? Dead. Kowen ya? Fokus aja. Harusnya. Ada Doggy juga. Iya, Doggy Kowen dia. Mendapatkan kill. Nice lo. Ingat lagi. Sini perang-perang. Ayo, Suti lo. Flash. Ini ya. 5 melawan 3 akan di-delat. Dari A. Nyari saja one tap. Freestats tersisa seorang diri dan sepertinya Rolo tidak akan dikeluarkan. Ditumbang buruk untuk tim Dewa United. Lu drone dah biar dikira ya lu. Main lambat gal. Drone atas saya. Pang banget di berber. Sama Vaskalis. Enggak ada yang bisa ngancurin ya, Crosshair sama Flash. Enggak ada. Enggak lihat, enggak ada. Oper pertembak. Akan bisa mendapatkan kill. Pintu B1. Masih yang mahal. Bisa balik. Gua punya star nih. Buat suara doang deh. Nice nih. Enggak ada, market belum masuk. Buka. Market satu, Cypher. Sembari ada Cypher Camp. Gua punya star market. Ada Hot Hands. Tarik. Dikeluarkan Lilo. Sudah mendapatkan informasi ada satu mendapatkan oleh seorang Noisy. Iya, bantu. Terhadap clip tapi Drake bisa lihat pantang. Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Bagus, smoke. Smoke. 4 melawan 2. Mau flash pick ya, guys.
gameplaynya Lilo, dibiarin aja Lulu. Kena shock dart. Gue punya Starland. 13 detik. Ya ampun. Ada Molly. Dan. Satu lagi, satu lagi. Main gak ada waktu. Vandal. Kiri. Masiklah yang akan diandalkan. Dan itu nice banget, guys. Jadi akhir dari Dewa di round terselip power yang luar biasa ini, tapi di area lain. Benya bisa ngepush, sudah dilakukan okay. Karena di lobby. Di push Benya. Benya udah ngepush catwalk. Dregi memenangkan duelnya. Satu masih di, satu masih dia. Omen masih dia. Di tangan Dregi. Phoenix 100. Ada hot hand untuk bisa membakar. Phoenix healing. Omen masih dia. Dan ada dua. Satu A, satu B. Oh, Omen loh dia. Heal. Satu. Main lu sendiri lo. Tapi limit satu nih. Ini harusnya. Sabar Phoenix. Tutupin biarin. Padahal udah low. Satu lawan dua. Dregi last man standing. Oh, depan lu nih. Dewa. Satu lawan satu. Spike-nya ada di catwalk. Harus abis. Dia benerin kerah dulu. Dicari timingnya buat ngambil spike. Oh my god. Let's go. Phoenix-nya punya dua nyawa. Tapi dia tahu nyawa yang pertama hanyalah panah belaka. Ditunggu sampai abis.